rumah tu. Minta 3 juta. Yang minta 3 juta tu, Syahidan kata MP pembangkang jangan jadi hero lah dalam ni, sebab kerajaan kata kerajaan dalam Malaysia berselamatkan dua orang yang ditangkap tu lah. Kata senang-senang nak bayar 3 juta kalau minta. Nanti minta 10 orang, dia 5 orang, dia tangkap 6 juta, dah kena bayar. Rosma minta banyak boleh bagi? Kod? Ya, minta banyak. Ya, komen sikit, please, sorry. Dan soal 3 juta ransom ataupun wang tebusan yang diminta oleh penculik-penculik ini adalah satu perkara yang serius. Pertamanya sebab kerajaan telah membelanjakan jutaan, saya fikir sudah mencecah ratusan juta melalui Eskom untuk memastikan keselamatan di Sabah itu terjamin. Tetapi kita lihat seolah-olah hilang kawalan dengan pelbagai siri keganasan sebelum ini, termasuk yang terkini ini soal mereka telah mula menggunakan pendekatan tebusan. Saya fikir saya ingin nasihatkan Menteri Shahidan supaya tidak mengambil jalur politik dalam hal berkaitan dengan tebusan ini. Kita bukan soal nak tunjuk hero atau nak tunjuk bahawa kita prihatin. Sesiapa pun yang berada di dalam kedudukan itu tentunya akan merasa keadaan yang perit, dan tentunya boleh kerana 3 juta itu merupakan satu jumlah yang cukup banyak bagi orang kebanyakan, dan ini tentunya akan menyebabkan mereka mencari mana-mana pemimpin termasuk anggota-anggota parlimen, tak kira lah daripada Pakatan Rakyat atau Barisan Nasional, untuk menyuarakan pendapat dan pandangan agar kerajaan masuk campur dalam urusan ini. Sudah tentulah contoh-contoh yang telah pun dilakukan oleh kerajaan, misalnya dalam beberapa kes membabitkan warga negara kita di luar negara, di mana kerajaan campur tangan secara langsung atau tidak langsung membantu menyelesaikan masalah. Dalam konteks ini, sementara kita mengambil sikap menentang dan kritik, mengecam tindakan penculikan ini, tetapi juga perlu ada satu upaya yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan menyelamatkan warga negara kita ini, seperti mana yang ditunjukkan di dalam kes-kes sebelum ini. Itu sebenarnya isu yang cuba dibawa oleh anggota parlimen, terutama daripada Pakatan Rakyat.